Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mamang Kuraya. Untuk saat ini Mamang Kuraya masih menelusuri rimba untuk bertualang. Inilah rimba semasa habis hujan, cukup licin. Namun Mamang Kuraya terus menelusuri rimba perantara ini. Tempat yang cukup sulit namun masih tetap ditempuh. Daerah yang cukup terjal, bebatuan yang cukup tinggi-tinggi. Medannya cukup sulit. Cukup merepotkan dalam perjalanan ini. Inilah di dalam rimba. Terus melewati rimba-rimba, walaupun terlihat indah, namun jalannya cukup susah. Inilah batu yang bagaikan gunung. Kita hanya bisa melewati di bawahnya dan di pinggirannya saja. Inilah semak-semak yang kita lewati selama perjalanan. Inilah di sebelah batu yang kayak bagaikan gunung, dan kami melewati di dalam rimba kecil yang cukup sulit jalannya. Tinggi menjulang di sana adalah pepohonan hutan. Inilah bebatuan yang berhampar. Wah, pohon kayu yang cukup tinggi. Di sinilah ada lembah curam yang kita lewati. Inilah tebing yang sangat terjal yang kita lewati. Sangat tinggi sekali. Ini masih bukit yang kita lihat ini adalah sangat curam sekali. Bebatuan. Hutan yang cukup lebat yang terus kita susuri. Inilah jalannya yang untuk kita lewati di dalam semak atau hutan. Inilah kita melewati jalanan yang cukup gelap. Tebing yang sangat tinggi dan menanjak. Ketemu lagi di tebing bebatuan. Batu yang berlapis yang sulit untuk kita lewati. Nah, para sahabat sekalian, tebing batu yang kita telusuri setinggi inilah, setinggi 6 meter sampai 8 meter. Tebing yang cukup curam. Inilah pohon pisang, tapi bukan pisang yang enak kita makan. Inilah pisang-pisang hutan. Di dalam hutan dia tak tumbuh, dan di dalam hutan juga dia liar. Walaupun toh kelihatan indah, tapi kita untuk menempuhnya cukup berat perjalanannya. Jalan yang berbatu, kita kalau kurang berhati-hati bisa terpeleset. Inilah kita ikuti jejak jalan berbatu di dalam hutan ini. Masih di sana tebing batu yang menjulang tinggi. Inilah pegunungan yang kita lewati. Di sana kita lihat bagaikan hutan belantara, pepohonan yang cukup banyak dan menjulang tinggi-tinggi. Inilah petualangan Mamang Kuraya. Ikuti terus jejak petualangan Mamang Kuraya. Demikian, terima kasih. Halo para pemirsa sekalian, ikuti terus untuk informasi dan petualangan Mamang Kuraya.
Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.